Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema umum yang tidak rutin kita bahas dalam kajian kitab yang terjadi setiap harinya bersama dengan teman-teman dari Al-Wildan yang dipimpin oleh Ustaz Abdul Rahim Hafizahullah, tentang masalah anakmu amal jariahmu. Dan tentu saya di sini bukan menggurui teman-teman, terutama para guru-guru, ustadz ataupun dosen yang hadir juga, tapi kita berbagi menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling memberikan peringatanlah karena peringatan bermanfaat bagi orang beriman. Juga sabda baginda Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasiha, agama ini isinya semua nasihat. Berbicara tentang masalah anak, saudaraku seiman, dalam pembukaan kita ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, anak itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disia-siakan. Nikmat yang sangat besar. Kita memiliki dalil yang cukup banyak berhubungan dengan masalah ini. Kalau sebelum masuk ke dalil nakli dari Al-Quran Al-Karim, saya ingin memberikan gambaran rasional atau dalil akli, bukan mendahulukan akli dari nakli, tapi kita hanya coba ingin menyentuh sisi yang ada di masyarakat. Mungkin Anda tidak asing pernah menemui orang yang tidak memiliki anak. Bagaimana mereka melakukan upaya-upaya yang sangat banyak agar supaya bisa dikaruniai atau mendapatkan satu anak. Saya tahu orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Subhanallah. Saya terus mengatakan alhamdulillah kalau melihat dan mengingat, mengenang kembali kisah mereka. Lebih dari 10 tahun berumah tangga tidak memiliki anak. Dan mereka berusaha ya, dengan segala cara untuk bisa mendapatkan anak. Ada orang saya tahu sampai beberapa kali bayi tabung tapi gagal. Sampai umur mereka sudah tua, tetap juga belum punya anak. Sehingga akhirnya terpaksa memelihara ponakan atau anak yatim atau titipan orang. Juga ada orang yang masih muda tapi subhanallah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian tahun menikah juga belum punya anak. Sampai ada bahasa dari mereka, dari sang suami mengatakan, saya pernah masuk rumah sakit Ustaz, dan saking stresnya, saya sampai pernah memukul perawat karena saya dianggap tidak subur. Dan pada saat itu akan diadakan pengetesan proses tertentu di tubuhnya gitu. Tapi itu membuat dia sangat terganggu dan sampai luar biasa. Saya melihat bolak-balik beliau umrah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, belum dikasih. Ini contoh di dalam masyarakat ya. Saya juga pernah tahu ada teman saya, dokter beliau, dan orangnya sangat cerdas, orangnya tampan, sehat dia suami istri, tapi subhanallah 10 tahun berumah tangga enggak dikaruniai anak. Belum dikaruniai anak. Namun dia karena terus berijtihad, berusaha, kuasa Allah Subhanahu wa taala di kota Madinah waktu itu Allah berikan dia di tahun ke-11 dapat anak kembar. Dan bagaimana bahagianya dia. Kenapa saya datangkan contoh ini teman-teman sekalian? Karena banyak orang dia menganggap anaknya bukan nikmat tapi malah musuh karena terlalu mudahnya dia mendapatkan anak. Subhanallah, setelah nifas melahirkan anak pertama, hamil lagi. Setelah nifas, hamil lagi. Sehingga bagi dia anak itu bukan sebuah nikmat. Mirip dengan makanan, pada saat Anda setiap pengen makan selalu ada, Anda akan merasa kecil nikmat itu. Dan orang yang merasakan nikmat itu justru kalau orang yang lagi lapar, butuh makan, dan akhirnya dia mendapatkan makanan, walaupun cuma nasi sama sambal saja, mungkin dia sangat puas gitu. Ya.
yang benar diajarkan oleh agama kita adalah nikmat berlimpah pun agar bisa bertambah. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian bersyukur saya akan tambah. Dan dalam Islam kita dianjurkan teman-teman sekalian untuk tamak dengan rahmat Allah. Jadi Anda berdoa agar kesehatan Anda dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada Anda sudah sakit minta disembuhkan. Walaupun boleh tamak terhadap rahmat Allah, boleh. Kita disuruh berdoa khaufan wa tama'a, diikuti dengan rasa takut dan tamak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita minta bukan cuma sekedar masuk surga. Nabi SAW motivasi kalau kalian minta surga, mintalah firdaus. Ya. Surga yang terbaik. Walaupun mungkin amal kita tidak cukup untuk itu. Kita boleh tamak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalil-dalil yang menjelaskan tentang masalah anak adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala cukup banyak tentunya. Disebutkan dalam surah Asy-Syura, teman-teman bisa buka aplikasi Al-Qur'an di handphonenya kalau memungkinkan tentunya. Surah Asy-Syura nomor 42 ayat 49 sampai ayat 50. Sekali lagi Asy-Syura surah nomor 42 ayat 49 sampai 50. Bunyinya a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha'. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Itu ayat 49. Artinya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Ayat 50-nya perhatikan. Au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun khadir. Atau dia menganugerahkan kedua jenis, laki-laki dan perempuan, kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi kalau ada orang yang cuma punya anak laki-laki semuanya, nikmat yang besar. Karena itu Allah berikan kepada dia. Atau Allah berikan dia anak perempuan semuanya, juga nikmat yang besar. Ada juga orang yang kata Allah SWT, Allah berikan laki-laki dan perempuan. Sehingga apa yang menjadi poin tanda kutip yang dianggap kurang oleh orang yang hanya punya anak laki-laki, dia berharap punya anak perempuan, atau cuma anak perempuan, dia berharap punya anak laki-laki, sudah terpenuhi untuk dia. Itu yang Allah katakan. Atau dia menganugerahkan anak laki-laki dan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Ini puncak nikmat daripada mendapat anak gitu kan. Karena dua jenis ini ada. Dan ternisbatkan kepada dia sebagai ayah dan ibu. Dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi potongan ayat di sini, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Ya, ini tanda bahwasanya orang yang dikarunia anak tadi justru mendapatkan nikmat. Karena kalau mandul tidak bisa punya anak, maka dia akan merasa menderita dengan itu. Ya. Itu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan. Para nabi-nabi dan rasul pun dikarunia anak sebagai nikmat. Anda bisa membuka surah Ar-Ra'd, surah nomor 13, ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wa ma kana lirasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillahi likulli ajalin kitab. Dan sungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, hai Muhammad. Dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, anak-anak. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat atau mujizat, melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab yang sudah ditentukan. Tapi saksi bahasan kita tentang masalah, nabi-nabi dan rasul juga dikarunia ya, anak yang merupakan nikmat. Jadi anak-anak itu bukan musuh teman-teman sekalian. Mereka adalah justru aset amal jariah kita. Sebelum kita bicara panjang lebar nanti bagaimana menjadikan dia sebagai amal jariah, kita akan coba dulu dalam pembukaan kita ini melihat bagaimana ada di antara nabi-nabi yang Allah uji Subhanahu wa taala dengan belum dikaruniai anak di awal-awal hidup mereka, bahkan sampai puluhan tahun menikah tidak punya keturunan.
Lalu Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesarannya, ya, sebagai nikmat kepada Nabi ini, diberikan anak setelah itu, di umur tua. Kita coba lihat kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Kisah yang sangat masyhur. Anda bisa buka surah Maryam, surah nomor 19, ayat 1 sampai ayat 11. Saya akan bacakan surah Maryam, surah nomor 19, ayat 1 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Kaf ha ya ain sad. Ini huruf-huruf awal dalam Al-Quran yang terputus seperti ini, masing-masing huruf berdiri sendiri, hanya Allah mengetahui maknanya, kata ulama, atau nama surah itu. Kemudian yang dibacakan ini, yang dalam kisah surah Maryam ini, penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Perhatikan di sini, Allah mengatakan rahmat, nikmat. Ya. Nikmat apa yang sedang Allah bahas di sini tentang Nabi Zakaria? Kita lihat. Ayat 3-nya, idnada rabbahu nida'an khafiyya. Yaitu tak kala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara lembut. Sebagian ulama tafsir mengatakan suara lembut di sini, di antara salah satu maknanya adalah Nabi Zakaria tidak ingin memperdengarkan kepada kaumnya doa itu. Ada nanti akan dijelaskan dengan lanjutan ayat tadi. Ayat 4-nya, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiya. Ia berkata, jadi Nabi Zakaria menyembunyikan doanya, permintaannya kepada Tuhannya, dan ini adalah nikmat dari Allah nanti setelah diijabah doanya. Dia mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau. Artinya selama ini semua doaku Kau terima, tapi ada satu permintaanku ini, ya Allah. Permintaan apa yang Nabi Zakaria sebutkan ini? Dan jawaban terhadap kenapa Nabi Zakaria sedang menyembunyikan doanya, karena perkataan ini, dia mengatakan, sungguhnya tulangku telah lemah, rambutku sudah beruban. Maksudnya apa? Tua. Kata sebagian ulama, umurnya sudah mencapai pada saat itu 100 tahun. Apa sih yang diminta Nabi Zakaria ini? Perhatikan di ayat 5-nya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imra'ati 'akiran fa habli min ladunka waliya. Sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku. Maksudnya adalah orang-orang yang mengendalikan dan melanjutkan urusan sepeninggalnya. Yang dimaksud adalah anak. Ya. Sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra. Perhatikan. Allah sebutkan tadi di ayat 2. Dzikru rahmati rabbika. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ini dibacakan ayat ini tentang penjelasan rahmat Tuhan Muhammad kepada hambanya Zakaria. Berarti nikmat ini, ya. Apa nikmat di sini? Permintaan Nabi Zakaria tentang anak. Berarti anak itu sebuah nikmat yang luar biasa. Karena dia minta dianugerahi anak. Dan yang unik di sini, teman-teman sekalian, Nabi Zakaria menyebutkan dirinya sudah lemah tulang-tulangnya, sudah putih rambutnya. Tadi saya bilang ada sebagian ulama mengatakan umurnya sudah 100 tahun. Plus lagi istrinya mandul. Dengan mandul berarti secara hitung-hitungan manusia tidak akan bisa hamil, gitu kan. Walaupun Nabi Zakaria subur. Tapi apa yang terjadi? Nabi Zakaria minta kepada Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, dikaruniai anak dari perempuan yang mandul ini. Karena kalau bukan karena dari istrinya, tidak mungkin dia sebutkan, sementara istriku mandul. Jadi kan? Bisa saja Nabi Zakaria langsung mengatakan, ya Allah karunia aku anak, tanpa harus menyebutkan permasalahan istrinya gitu. Ayat 6-nya, tujuannya anak itu nanti, yarithuni wa yarithu min ali Ya'quba waj'alhu rabbi radiya. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya'qub, dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.
maknanya saleh. Dan ini penting supaya nikmat Allah sempurna pada kita dengan karunia anak ini, kita minta agar anak tersebut dan kita didik dia supaya menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 7-nya Allah gambarkan, Ya Zakaria, inna mubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia, baik namanya Yahya ataupun fisiknya. Jadi karena dia terus berdoa dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala karuniakan dia anak dari istrinya yang mandul. Umur dia 100 tahun, istrinya 90 tahun, bisa hamil. Nabi Zakaria manusiawi, di ayat 8 Allah gambarkan dia mengatakan, Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imra'ati akiran wa qad balagtu minal kibari itiyya. Zakaria berkata, Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri sungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua. Tadi 100 tahun umurnya, istrinya 90 tahun, istrinya mandul lagi. Dan ini dalil juga yang menguatkan bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala karunia beliau anak bukan dari wanita lain, tapi dari istrinya yang mandul itu. Sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat menjawab di ayat 9-nya, Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Tuhan pun berfirman Subhanahu wa taala, demikianlah. Hal itu adalah mudah bagiku. Dan sungguhnya telah aku ciptakan kamu, hai Zakaria, sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Maka Nabi Zakaria karena gembiranya, beliau mengatakan di ayat ke-10-nya, Qala Rabbi ja'alli ayah, Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Ya Tuhanku, kata Zakaria, berilah aku satu tanda, artinya pada saat istriku hamil, walaupun belum melihat perutnya besar, aku sudah tahu pada saat itu dia hamil. Ya, sudah ada ya, bibit bayi ini di dalam rahimnya. Allah berfirman, tanda bagimu ialah pada saat istrimu hamil itu bahwa kau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat. Suara Nabi Zakaria hilang selama 3 hari. Ada di dalam keterangan dalam ayat lain, kalau dia hanya bisa bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu suaranya enggak ada. Ini mukjizat untuk Nabi Zakaria alaihi salam, tentu tidak terjadi pada semua orang ya. Ayat 11-nya, fa kharaja ala qaumin minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Maka setelah dia terima berita gembira itu, dia pun keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Ya. Kalau teman-teman mau lebih jauh menelusuri kisah ini, insya Allah sudah ada saya bahas di YouTube, bisa dilihat di playlist tentang dahsyatnya doa. Cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang lain, termasuk dalam surah Al-Imran, menjelaskan tentang kisah Nabi Zakaria ini. Ya, bagaimana awal kisah dia melihat Maryam alaihissalam yang soleha, terus ada buah-buahan yang tidak difalesin pada saat itu ada di mihrabnya. Lalu waktu ditanya, Maryam mengatakan itu dari sisi Allah, maka dia pun disitu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan ya, yang sudah panjang lebar tentu saya jelaskan. Tapi kita ingin diberatkan, para nabi pun meminta agar diberikan anak. Dan itu Allah sebutkan tadi di ayat 2 yang paling penting dari saksi bahasan kita adalah Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ini diceritakan, dibacakan hai Muhammad dan bacakan kepada umat manusia tentang kisah rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Tentang apa itu rahmatnya? Permintaan diberikan seorang anak. Dan digambarkanlah bagaimana Allah memberikan anak bernama Yahya dan seorang laki-laki dan akan dijadikan orang yang diridhoi atau menjadi orang yang soleh. Begitu juga dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam sampai umur 60 tahunan tidak punya keturunan, belum punya keturunan. Lalu Allah karuniahi di umur tua itu anak. Tentu banyak ayat bicara masalah ini, tapi kita ambil saksi bahasan saja. Ya. Di dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 24 sampai ayat 30.
surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 24 sampai 30. Ayat 24-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini betul kisahnya. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Sudah sampaikah kepada Muhammad, Muhammad tentang kisah tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Idzakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya, ke tempat Ibrahim, lalu mengucapkan salam. Ini kebetulan dua malaikat ini yang datang, Allah jelmakan jadi manusia, tujuannya untuk menghukum kaum Lut. Nabi Lut adalah ponakan Nabi Ibrahim AS. Dia di negeri Sodom yang Allah binasakan karena mereka homoseksual. Nah, sebelum kedua malaikat ini pergi menghancurkan kaum Sodom atau kaumnya Nabi Lut ini, mereka berdua diperintahkan Allah mampir ke Nabi Ibrahim AS. Untuk apa? Nah, ini kisahnya. Ya. Faraga ila ahli faja'a bi ijlin samin. Ya. Sebelumnya, ingatlah ayat 24-nya tadi, sampai malaikat, kemudian ayat 25-nya, ingatlah ketika mereka masuk ke tempat Ibrahim lalu mengucapkan salamun, ya, keselamatan, Ibrahim menjawab salamun, ya, dan juga keselamatan buat kalian, wahai orang-orang yang tidak dikenal. Nabi Ibrahim AS punya sifat yang luar biasa, beliau walaupun tidak dikenal, diajak makan. Ya. Bahkan Nabi Ibrahim AS terkenal dengan bapaknya para penjamu tamu. Karena beliau kalau dihidangkan makan oleh istrinya tidak pernah makan sendiri. Siapapun lewat depan rumah dipanggil makan bersama gitu. Maka ayat 26-nya dikatakan faraga ila ahli faja'a bi ijlin samin. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Maksudnya Nabi Ibrahim AS belum tanya siapa kalian, apa tujuannya, langsung masuk ke dalam, ketemu dengan istrinya, kemudian dibawalah daging anak sapi yang gemuk. Sembeli sapi langsung dimasak, langsung dihidangkan. Ayat 27-nya faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu dihidangkanlah kepada mereka, Ibrahim berkata silakan makan. Tanpa kenal siapa mereka sebenarnya. Ya. Ayat 28-nya fa'ujasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin 'alim. Tetapi mereka tidak mau makan, para malaikat. Kenapa mereka tidak makan seperti kita? Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, jangan kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya, kepada Ibrahim, dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak. Ayat 29-nya, فَأَقْبَلَتْ إِمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. Kemudian istrinya, maksudnya istrinya Ibrahim AS, datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri. Seperti kaget ya, seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul. Karena kan istrinya mendengar perkataan malaikat, kalau kami datang menyampaikan kepadamu tentang kelahiran anakmu. Maka istrinya tepuk pipinya. Ya. Bagaimana bisa? Dan ini kisah Sarah alaihissalam yang mandul gitu ya. Ayat 30-nya qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Innahu huwal hakimul alim. Maka mereka, para malaikat mengatakan, demikianlah Tuhanmu memfirmankan, sungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya, saksi bahasan kita sebenarnya bagaimana berita gembira ini disampaikan tentang keadaan Nabi, ya, Ibrahim AS diberikan berita gembira tentang karunia anak, ya, nikmat. Ini sedikit agak panjang di pembukaan saya sampaikan teman-teman sekalian, karena memang saya melihat ada sebagian orang tua ya, menganggap anaknya itu musuh gitu. Makanya dia pada saat sibuk dengan handphone, dia marah dengan anaknya kalau mendekat. Jadi bukan, kalau dia anggap nikmat, dia akan jaga kan. Tidak, kebanyakan orang itu tidak seperti itu. Dia tidak menjadikan anak ini justru karunia yang besar yang Allah berikan, kemudian dia jadikan itu sebagai aset dia. Karena tidak ada teman-teman orang yang bisa kita didik dan kita bentuk seperti yang kita mau, seperti anak-anak. Di depan mata kita. Selama 24 jam bisa bersama dengan kita. Kita yang memberikan mereka makan, yang memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan pakaian, memberikan sekolah, memberikan pergaulan. Kita semua yang atur. Maka kita leluasa bisa membentuk dia. Dan kalau dia terbentuk, berada di atas hukum dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menjadi aset amal jariah Anda yang luar biasa. Ini penting sekali. Ya. Saya akan masuk nanti dalam poin kedua, selain anak adalah nikmat besar, anak adalah ya, aset amal jariah. Dan itu inti bahasan kita insya Allah.
Baik teman-teman sekalian, Umar bin Khattab, ya, ini pelengkap daripada poin pertama bahwasanya sebuah nikmat ya, pernah berkata statement, dia mengatakan, ma'atin nisa'a li syahwah. Aku gak pernah mencampuri istri atau wanita karena syahwat. Walaulal waladu ma balautu alla alam alla aram ra'atan bi'ainayya. Dia bilang seandainya bukan karena anak keturunan, karena dia tahu itu sebuah nikmat, niscaya aku tidak peduli bila aku tidak melihat seorang wanita pun dengan mataku. Sebagian orang kan begitu, pikirannya menikah itu justru karena biologisnya. Sangat pendek targetnya. Justru biologis itu untuk populasi manusia. Karena dengan adanya pertemuan sperma sama sel telur, kan populasi manusia berjalan. Target yang besar di situ. Lalu beliau mengatakan, wa inni la'ukriha nafsi alal jima'i raja'an ayyakhrujallahu minni nismatan tusabbihuhu wa tazkuruh. Sesungguhnya aku memaksakan diri untuk bersetubuh, walaupun kadang-kadang aku tidak pengen sebenarnya. Mungkin lagi ada masa-masa tidak mood, tidak segala macam, tapi dia mengatakan, aku memaksakan diri untuk bersetubuh karena berharap mudah-mudahan Allah mengeluarkan dariku jiwa, anak, yang akan bertasbih dan mengingatnya. Ini luar biasa perkataan beliau. Ya. Pernah ditanya Imam Ahmad rahimahullah, seorang laki-laki datang dan mengatakan, kalau seandainya saya tidak ingin, tidak lagi tidak syahwat, lagi tidak ada keinginan untuk melakukan biologis dengan istri, lagi ngambek kah atau apalah. Apakah aku tetap bisa dapat pahala kalau seandainya aku gauli dia walaupun dalam kondisi lagi tidak nyaman gitu. Maka kata Muhammad, iya, kau bisa niatkan untuk mendapatkan anak atau memberikan hak dia. Ada pahala itu tuh. Ya, tapi selalu di sini ada hubungannya dengan masalah anak. Nah, cuma memang teman-teman sekalian, yang perlu kita garis bawahi adalah anak itu setelah dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selain kita syukuri, kita juga ya, jadikan mereka sebagai amanah dan tugas kita menjadikan mereka sebagai amal jariah kita. Perhatikan hadis yang sudah masyhur riwayat Imam Ahmad. Dan juga tentu disebutkan oleh Bukhari Muslim hadis ini yang sudah masyhur sekali. Kata Nabi SAW, kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kalian semua pemimpin, kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Fal amirul ladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'anhum. Seorang pemimpin negara atau pemimpin manusia adalah pemimpin mereka dan akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka. Semua masyarakatnya akan ditanya dan akan diminta kepada pemimpin tersebut pertanggungjawaban terhadap hak-hak mereka. Dikatakan war rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Dan seorang laki-laki juga pemimpin ya atas keluarganya, istri dan anaknya. Dan ia akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka. Salatnya, tutup auratnya, segala macam, kemasan-kemasan tentu yang terjadi itu harus dia bendung. Lalu dikatakan wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan seorang wanita pun adalah pemimpin atas rumah suaminya, dia harus jaga amanah-amanah, barang-barang yang sudah disiapkan, fasilitas yang disiapkan tidak boleh rusak, tidak boleh kecuali memang dasarnya apa boleh buat terjadi tidak disengaja. Begitu juga dengan anak-anak suaminya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhum. Dan seorang hamba sahaya, atau sekarang juga bisa dikatakan beda dengan hamba sahaya dengan staff ya, tapi orang-orang juga yang punya akad kerja masuk dalam masalah ini, mereka bertanggung jawab terhadap harta atasannya. Kalau zaman dulu ada hamba sahaya, tentu beda dengan staff ya, tapi hamba sahaya dulu bertanggung jawab terhadap harta tuannya dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Ala wa fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kalian semua bertanggung jawab, pemimpin yang kalian akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Tinggal teman-teman sekalian, ada hadis yang diangkat oleh Al-Mundhiri dalam masalah ini, ya. Yaitu hadis yang juga masyhur, yang harusnya setiap orang di antara kita menjadikan ini sebagai peringatan yang baik buat kita ya. Hadis nomor 77 urutannya dalam kitab
At-Targhib Tarhib, dan ini tepatnya dari dalam kitab Sahih At-Targhib Tarhib yang telah ditelusuri hadisnya oleh Syekh Al-Albani dengan sanad hasan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menukil bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'minu min amalihi wa hasanati ba'da mautihi 'ilman 'allamahu wa nashara." Sesungguhnya kata baginda Nabi SAW, sesuatu yang akan terus mengikuti seorang mukmin dari amal-amal dan kebaikan-kebaikannya setelah dia meninggal adalah ilmu yang dia ajarkan dan disebarluaskan. Kemudian yang kedua, wa waladan salihan tarakahu, dan anak yang saleh yang dia tinggalkan, yang menjaga sholatnya, menutup auratnya, mengenal mana halal haramnya Allah, ini aset amal jariah. Setelah meninggal kata Nabi SAW, ini akan menjadi aset. Yang ketiga, wa mushafan warasahu, dan Quran atau mushaf yang dia wariskan, baik dia buat orang lain hafal atau dia bagi-bagi Quran sehingga dibaca dan orang hanya bisa mendapatkan pahala baik hafalan, tadabbur dan seterusnya. Yang keempat, au masjidan banah, atau masjid yang dia bangun. Yang kelima, au baitan libnis sabil, ataupun rumah ya, yang dia bangunkan untuk orang-orang yang terputus jalan. Au baitan libnis sabilin banahu, ya, rumah orang terputus jalan yang dia bangun. Yang keenam, au nahran ajrah, atau sungai yang dia alirkan, masuk dalamnya sumur yang digali ya. Yang ketujuh, au sadaqatan ajraha min malihi fi sihhatihi wa hayati yalhaquhu min ba'di mauti, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya pada saat dia lagi sehat, dia masih hidup, yang akan menyusulnya pada saat dia sudah meninggal. Ini termasuk penyebutannya saksi balasan adalah waladun salih tarakahu, anak saleh yang dia tinggalkan. Kemudian juga dalam hadis yang lain, urutan 79 dalam kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib dengan sanad sahih dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairu ma yukhallifur rajulu min ba'di thalath. Yang terbaik, perkara terbaik yang ditinggalkan oleh seseorang setelah dia meninggal adalah untuk menjadi aset amal jariahnya. Yang terbaik kata Nabi SAW, khairu ma yukhallifur rajulu min ba'dihi, yang terbaik yang ditinggalkan setelah dia meninggal ada tiga. Yang pertama Nabi sebutkan, waladun salihun yad'ulah, anak saleh yang sibuk mendoakan dia. Jadi betul-betul kita selamati tetap bisa dapat pahala dari doa anak-anak kita. Yang kedua, wasadaqatun tajri yablughuhu ajruha, atau yang kedua, sedekah jariah yang pahalanya sampai kepadanya. Ya, jembatan, bangun masjid, rumah anak yatim, dan segala macam. Dan yang ketiga, wa ilmun yu'malu bihi min ba'di, dan ilmu yang dia sampaikan, yang diamalkan sesudah dia meninggal. Kemudian hadis yang lebih yang masyhur yang diriwayatkan Imam Muslim juga, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalath, kalau anak Adam meninggal dunia maka terputus sumber pahalanya kecuali dari tiga, shadaqatin jariyah, sedekah yang jariyah, bangunan yang bermanfaat yang terus bisa dipakai, au ilmin yuntafa bi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan dia. Nah, jadi ini kita lihat bagaimana memang anak itu menjadi aset amal jariyah. Baik teman-teman sekalian, saya coba masuk lebih dalam. Sebenarnya materi ini saya isi untuk pelatihan ya, memang pelatihan manajemen rumah tangga Islami, dan itu butuh sekitar 30 kali pertemuan. Satu pertemuan itu bisa 2-3 hari biasanya pelatihan. Ada kami sewa hotel di satu tempat, kemudian kita duduk dan keluarga-keluarga pada mendaftar, biasanya seperti itu. Jadi pertemuan yang sangat besar. Tapi salah satu sub bahasanya adalah masalah ini. Baik, pertanyaan sederhana. Bagaimana caranya menjadikan anak kita sebagai aset amal jariah? Ini kita akan lebih fokus membahas masalah ini insya Allah. Yang pertama teman-teman sekalian, yang harus kita lakukan adalah memilih pasangan yang soleh dan soleha, yang nanti darinya akan keluar keturunan yang soleh. Jadi dari awal, Anda sebagai laki-laki, perhatikan hadis Nabi SAW. Tungkahul mar'atu li'arba'ah. Wanita dinikahi karena empat hal umumnya. Li jamaliha, karena kecantikannya. Wali maliha, karena kekayaannya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidhatid din taribat yadak. Dahulukan yang beragama,
dari empat-empat pilihan orang secara umum ini yang dahulukan agama, hidup mau akan tenang. Ya. Begitu luar biasa peringatan Nabi SAW untuk memilih orang yang saleh, wanita yang saleh di sini, karena dari dia nanti akan lahir keturunan yang saleh juga dan saleh laki-laki. Makanya Umar bin Khattab lalu pernah lewat di rumah seorang penjual susu di zaman beliau di tengah malam karena susunya mau lebih banyak didapatkan keuntungan, maka ibunya berkata atau neneknya berkata, bagaimana kalau kita, tepatnya neneknya ya seingat saya, mengatakan bagaimana kepada cucunya perempuan kalau kita campurkan susu ini sama air supaya bisa lebih banyak keuntungannya. Maka cucunya mengatakan, kalau Umar tahu Umar akan marah. Kebetulan Umar ada di sebelah tembok rumahnya mereka. Mereka tidak tahu. Kata neneknya, Umar tidak ada tengah malam ini. Maka perempuan, cucu perempuan tersebut menangis sambil mengatakan, kalau Umar tidak ada bagaimana dengan Tuhannya Umar. Sambil anak perempuan itu menangis karena ketakutan jangan sampai neneknya campur dengan air. Jadi pendapatan haram, mereka hidup susah. Padahal mereka jadi hidup jadi tidak berkah. Sementara hidup mereka susah. Dan ini masih anak kecil perempuan ini, masih muda sekali, walaupun sudah balik ya. Maka Umar radhiyallahu anhu tidak menegur apapun. Pulang ke rumah malam itu juga, ya di tengah malam itu membangunkan semua anak laki-lakinya, lalu kemudian mengatakan, siapa yang mau menikahi cucunya penjual susu? Anda bayangkan tengah malam dibangunkan oleh ayah disuruh menikah. Gitu kan. Semua diam, kecuali satu orang, Asim rahimahullah. Ini Asim tidak masuk dalam kategori sahabat ya. Maka kita bilang rahimahullah karena lahir setelah meninggalnya Nabi SAW. Asim mengatakannya, ya ayahku saya akan nikahi sebagai bentuk batu kepada anda. Maka dari pernikahan mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lahirlah Abdul Aziz. Dari Abdul Aziz Umar, lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Yang terkenal sebagai Khalifah Rashid. Khalifah yang bahkan ada yang memberikan julukan Khalifah Rashid yang kelima ya. Karena keadilannya luar biasa. Dari keturunan tadi cucu penjual susu yang salihah. Begitu juga bagi wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dina wa khuluqa fazawwiju." Kalau telah datang kepada kalian yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Hai para wanita, hai para ayahnya, walinya. Kalau datang kepada kalian yang melamar laki-laki saleh yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, bukan tampannya dan kayanya, maka terima lamarannya. Kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Jadi ini hal pertama yang harus kita lakukan. Kalau udah gagal kita dulu, salah pilih pasangan, jangan lagi kita wariskan kepada anak-anak. Karena banyak orang tua teman-teman buruknya sekarang, mereka mewariskan keburukan pada anak-anak mereka. Misalnya, na'udzubillah dulu hamil di luar nikah. Sekarang dia mau anaknya juga hamil di luar nikah. Oh gak apa-apa, dulu kan ibu begitu. Oh sekarang pacaran aja nak, senin pergaulan bebas. Toh juga dulu ayah sama ibu begitu. Ini keburukan. Dia bisa mengenal Al-Quran nanti di umur 30-40 tahun. Dia mau juga anaknya begitu. Dia pakai hijab nanti setelah menikah. Dia juga mau anak perempuannya begitu. Dia wariskan keburukan. Kita harus ya teman-teman sekalian dalam Islam. Kalau kita telah melakukan satu perbuatan buruk di masa lalu. Jangan kita lagi itu wariskan itu kepada keturunan kita. Justru kita harus menutupi kekurangan itu. Mengejarnya dengan justru berbuat baik pada anak-anak. Makanya Ikrimah radhiyallahu anhu. Anak Abu Jahal. Ini dulu. Sebelum pembebasan kota Mekah, tidak masuk Islam dan memusuhi Islam luar biasa. Setelah pembebasan kota Mekah, Abu Jahal siapa yang tidak kenal ayahnya? Fir'aunnya umat ini, kata Nabi SAW. Dan dia sama ayahnya sama dulu. Begitu setelah pembebasan kota Mekah, Ikrimah masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia merasa sedih sambil dia mengatakan, ya Rasulullah, aku dulu tidak meninggalkan satupun sesuatu, apapun untuk memerangi anda, kecuali aku ikut bersama ayahku. Maka sekarang aku akan bersedekah sejumlah dulu yang aku keluarkan untuk menebus kesalahanku. Jadi begitu harusnya kita menebus kesalahan-kesalahan kita yang lalu dengan kebaikan sekarang. Kalau dulu anda sebelum hijrah, anda banyak mentraktir orang ke diskotik, ke bar, ke karaoke. Sekarang anda justru terbalik, membiayai para da'i-da'i, menyebarkan Al-Quran, sedekah untuk menutupi kesalahan anda itu. Itu yang dilakukan. Yang kedua teman-teman harus diperhatikan. Yang paling pertama pasangan tadi ya. Yang kedua ingat, makanan dan minuman yang halal dan tayyib. Ini harus bergabung dua. Halal yang dibolehkan, tayyib berkualitas. Ya. Karena Allah mengatakan halalan tayyibah. Ya, karena Nabi SAW memastikan lahmu nabata min suhtin an-naru awla bihi. Daging yang tumbuh dari hasil haram,
maka neraka lebih pantas baginya. Berarti Anda kalau memasukkan makanan haram ke dalam tubuh Anda, Anda dari pendapatan haram, dari riba, dari korupsi, dari segala macam uang-uang syubhat, maka pastikan berarti Anda sedang punya generasi yang akan masuk ke neraka. Karena kata Nabi SAW, neraka lebih pantas baginya. Lalu Anda berharap dihafal Quran 30 juz, Anda berharap dia menjadi anak yang bakti, gak bisa. Lahirlah dari orang-orang seperti ini pendapat haram, anak-anak yang durhaka pada dia, bahkan tidak sedikit orang ya, dari pendapatan haram ini, saya pernah jelaskan ini di Tabligh Akbar, judulnya Akibat Makanan Haram. Anda bisa lihat di, insya Allah, di playlist YouTube tentang masalah pembahasan itu. Jadi teman-teman sekalian, ada orang yang justru dia tidak sadari dengan pendapatan haram, Allah buat dia punya anak, anaknya itu justru menjadi pembunuhnya. Begitu besar dia dibunuh, dirampas hartanya. Kalau dia raja dibunuh, kerajaannya diambil oleh anaknya. Itu semua kena masalah haram. Ya. Yang ketiga yang harus diperhatikan, berikan hak-hak syar'i dimulai dari dia masih baru awal lahir. Seperti contoh, akikah. Akikahkan dia. Karena ini Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Tirmidzi, An-Nasa'i, setiap anak harus diakikahkan. Maka sembelihlah kambing untuknya dan hilangkan rambut atau kesusahan darinya. Maksudnya rambutnya di sini ya, dicukur, karena rambutnya dianjurkan untuk ditimbang dengan timbangan perak atau emas, nilainya berapa lalu disedekahkan. Juga dalam hadis yang semua ahli sunan meriwayatkan dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, setiap anak tergantung dengan akikahnya. Sembelilah untuknya di hari ketujuh ia lahir, berilah ia nama dan cukurlah rambutnya. Tapi kita masih fokus ke masalah akikahnya. Ya, dianjurkan anak laki-laki 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing. Ya. Anjurannya tentu kepada hewan ini, kambing ya. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, di mana Nabi SAW bersabda, bagi anak laki-laki sembelilah untuknya 2 ekor kambing dan bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Juga Nabi SAW bersabda, bagi anak laki-laki 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing, dan bukanlah masalah kambing jantan atau betina. Karena ada beberapa saya dengar isu, kalau untuk akikah kambing jantan. Padahal sebenarnya boleh jantan, boleh betina. Dan ini hadis sahih riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Yang penting syarat-syaratnya mirip dengan Idul Adha ya. Jadi tidak setahun umurnya, kemudian tidak cacat ya. Tidak pincang, tidak patah tanduknya, tidak rusak matanya, segala macam. Kambing sempurna. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Baihaqi, sesungguhnya kaum Yahudi hanya mengakikah anak laki-laki dan tidak mengakikahkan anak perempuan. Maka kalian akikahkan untuk anak laki-laki kalian 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing. Juga dianjurkan pada saat mengakikahkan, kita juga memakan sebagian. Sebagaimana hadis riwayat Baihaqi, pada saat Nabi SAW mengakikahkan Hasan dan Husain, beliau mengatakan, berilah pada kabilah tertentu kaki kambing tersebut dan makanlah, serta beri makan orang lain dan jangan kalian pecahkan tulangnya. Jadi Nabi SAW bersabda kepada Ali dan Fatimah radhiyallahu anhu menjamin pada saat itu. Jadi disuruh juga makan sebagiannya. Kemudian juga Aisyah pernah mendatangi rumah Abdurrahman, adiknya, radhiyallahu anhu majma'in, pada saat istrinya lahiran, istri Abdurrahman, lalu mereka kena gembiranya dan mereka punya harta, mereka menyembelikan seekor unta. Maka Aisyah berkata, keliru, tetapi sunnahnya 2 ekor kambing sempurna, tanpa cacat, sebagai sedekah untuk bayi tersebut dan seekor untuk anak perempuan, dan janganlah dipecahkan tulangnya. Makanlah darinya, juga berilah orang memakannya dan sedekahkan. Semua itu pada hari ke-7 dari lahirnya. Bila tidak sempat, maka hari ke-14. Bila tidak sempat, maka hari ke-21. Walaupun pendapat yang paling kuat adalah di hari ke-7-nya ya, hadis riwayat Tirmidzi. Dan dianjurkan juga, disebutkan oleh Sahibul Musannaf di nomor 7963, sabda Nabi SAW, sembelilah dengan menyebut nama bayi dan ucapkan bismillahi Allahumma laka wa ilaika. Ya Allah, ini untuk dengan namamu, ya Allah, ini untukmu dan darimu. Lalu disembelihlah akikah itu buat si bayi tadi. Juga termasuk dalam masalah hak bayi yang harus diberikan, yaitu mencukur rambutnya. Sebagaimana hadis Tirmidzi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jadi cukur habis ya pada saat dia baru lahir. Ini dilakukan pada hari ketujuhnya bersamaan dengan akikah, kemudian juga dicukur rambutnya.
Ali bin Abi Thalib anhu menukil bahwasanya Rasulullah SAW menyembelih untuk Hasan seekor kambing, lalu Nabi SAW bersabda, "Wahai Fatimah, gundullah rambutnya dan sedekahkan perak seberat rambutnya." Ali berkata, "Aku kemudian menimbang rambutnya dan beratnya sekedar uang satu dirham dan atau sebagiannya atau sebagian dari dirham tersebut." Kemudian juga dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, juga Ahmad, dari Samura bin Jundub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan untuknya di hari ketujuh, digundur rambutnya dan diberi nama. Tapi saksi bahasan kita di sini adalah digundur rambutnya ya. Lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menukil juga bahwasanya Rasulullah SAW melarang kaza, yaitu memotong sebagian rambut bayi dan membiarkan lainnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, artinya dicukur semua, baik laki-laki ataupun perempuan, dari seluruh penjuru rambutnya. Kemudian termasuk dalam masalah ini juga masih di poin ketiga yang harus diperhatikan ya, agar menjadi aset amal jariah buat anak-anak, yaitu hak-hak mereka. Tahnik, dan tahnik artinya mengunyahkan kurma yang sampai lembut sekali, baik itu di mulut orang tuanya atau di mulut orang soleh ya, kemudian ditempelkan di langit-langit bayi. Karena ini dilakukan oleh Nabi SAW kepada hampir seluruh bayi yang dibawakan kepada beliau di masjid beliau SAW. Dinukil dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, suatu hari aku dikaruniai anak yang baru lahir, kemudian aku mendatangi Nabi SAW, kemudian beliau memberikan nama padanya dan beliau mentahniknya dengan sebutir kurma. Dimakan sampai lembut, digigit, kemudian ditempelkan di langit-langit bayi untuk dia isap. Hadis ini riwayat Muslim. Juga Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Muslim, beliau berdoa untuk bayi dan juga mentahnik mereka. Masuk dalam masalah hak anak juga menghitannya, baik laki-laki ataupun perempuan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, lima fitrah atau hal dasar yang harus dijaga oleh setiap muslim. Yang pertama khitan, sunat ya. Mencukur kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku. Tapi saksi bahasan kita masalah khitan. Dalam hadis At-Tabarani, Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengakikah Hasan dan Husain dan mengkhitan mereka berdua pada hari ketujuh. Jadi subhanallah, di hari-hari bayi justru ya, di hari-hari baru lahir justru dikhitan. Dan saya coba praktikin ini kepada anak-anak yang diamanakan kepada saya oleh Allah SWT. Semoga Allah jaga mereka dalam ketaatan dan meninggal dalam keadaan Islam. InsyaAllah. Itu masih mereka kecil, anak laki-laki dan perempuan. Dan MasyaAllah tumbuh besar dengan cukup bagus ya. Karena saya pun dulu mengalami dengan, mungkin teman-teman tidak asing dengan itu. Kalau dulu kita disunat malah di umur-umur yang sudah mendekati balik ya. Di 6 tahun, 7 tahun ya. Dan ini seharusnya tidak melampaui atau bahkan ada yang melewati masa balik ya. Ibnu Abbas juga menukil mengatakan dari Anuma ada 7 sunnah bayi pada hari ketujuhnya, diantaranya memberi nama dan khitan. Hadis riwayat Tabarani. Ibnu Qayyim mengatakan orang tua tidak boleh membiarkan anaknya tidak dikhitan hingga usia balik. Ini saya nukil dari Tamamul Minna di jilid 1 halaman 69. Kemudian juga termasuk yang harus diperhatikan kalau baru bayi lahir adalah ASI, ibu. Dan ini ada bisa kembali ke surah Al-Baqarah, surah nomor 2, ayat 233. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Walwalidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimmar radha'ah. Itu saksi bahasannya. Walaupun ayatnya masih panjang ya. Tapi yang kita perlukan adalah ayat ini. Dan hendaklah para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan susuan. Tentu boleh saja kurang dari itu, tapi usahakan tetap menyusuinya. Dan sudah diadakan penelitian secara medis, memang sudah tidak asing bagi kita tentunya untuk memperhatikan tentang masalah ASI ini, dan 2 tahun itu paling sehat gitu ya. Ini tentu panjang lebar bahasanya, tapi saya cukupkan dengan itu. Kita pindah ke poin yang keempat, teman-teman sekalian, untuk menjadikan aset amal jariah anak yang baik ya, anak amal jariah, yaitu memilikan nama yang baik. Ini termasuk penting sekali, karena nama itu punya pengaruh, apalagi kalau punya makna-makna yang baik. Di antaranya sabda Nabi SAW, kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian.
maka perindahlah nama-nama kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, bernamalah dengan nama para nabi. Dan nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan nama yang paling jujur adalah Harith dan Humam. Serta yang paling buruk adalah Harb dan Murrah. Harb artinya perang, Murrah itu pahit ya. Hadis riwayat Bukhari. Cuma memang kita harus perhatikan di sini teman-teman sekalian, kalau nama laki-laki yang paling baik adalah Abdul dan Abdurrahman. Kemudian datang setelahnya nama-nama penisbatan penghambaan kepada Allah seperti Abdul Razak, Abdul Ghafur, Abdul Syakur. Kalau perempuan Amma, kalau laki-laki kan Abd, ya, artinya hamba. Amatul Rahman, Amatullah, itu termasuk nama yang mungkin masih jarang dipakai ya. Tapi seperti itu nama yang dikatakan di sini oleh Nabi SAW, nama yang dicintai Allah, Abdul dan Abdurrahman, dan penisbatan penghambaan kepada Allah. Kemudian datang setelahnya nama para nabi-nabi. Nah ini yang perlu diperhatikan ya. Perhatikan nama nabi-nabi kita, Adam, satu saja nama. Hud, Saleh, Idris, ya, Ibrahim, Ishak, Ismail, Yaqub, Yusuf, Musa, Daud, Sulaiman, Isa, ya, Zakaria, Ilyasa, ya, Muhammad alaihissalam. Ini semua satu nama. Kalau kita di Indonesia, Muhammad, Yusuf, Harun. Muhammad Nabi, Yusuf Nabi, Harun Nabi. Yang mana mau dipanggil nih? Gitu kan? Jadi Muhammad ini hanya cuma sekedar simbolik di KTP, di paspor, tapi nggak pernah dipanggil. Kalau Anda panggil dia Yusuf, Muhammad Yusuf Harun misalnya, berarti Anda dahulukan Yusuf dari Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad lebih afdal. Anda Harun yang Anda pakai, berarti Anda juga dahulukan dari Muhammad SAW. Kenapa enggak Muhammad saja? Kenapa enggak Yusuf saja? Kenapa enggak Harun saja? Kenapa enggak Musa saja? Enggak Hud saja? Satu nama. Itu sudah cukup. Tapi kan paspor butuh tiga nama, Ustaz. Baik nama anak itu, nama ayahnya, nama kakeknya, atau nama suku. Itu udah bisa seperti saya Khalid, nama ayah saya Zaid, nama kakek saya Abdullah. Di paspor saya pakai begitu. Khalid Zaid Abdullah Basalama. Udah cukup. Itu sudah, enggak harus nama saya sendiri gitu. Dan Nabi SAW bilang, bernamalah dengan nama para nabi. Bagi perempuan boleh bernama dengan nama orang tua nabi, seperti misalnya Maryam, ya, ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian juga ada Khadijah, istri Nabi SAW yang merupakan pemimpin dunia, pemimpin ratu, pemimpin wanita di surga. Ada juga Asia yang kita disebutkan dalam hadis, empat wanita termasuk pemimpin surga adalah Khadijah, Fatimah, kemudian Asia istri Fir'aun yang beriman, kemudian Maryam. Jadi Anda pilih, setelah itu Anda bisa pilih nama-nama sahabiat-sahabiat Nabi. Cukup banyak nama-nama yang bagus. Ada nama-nama teman-teman yang diharamkan, tidak boleh Anda pakai. Yaitu yang pertama penisbatan penghambaan kepada selain Allah, seperti Abdu Amr, Abdu Ali, Abdu Zaid. Karena Abdu artinya hamba, makanya cuma bisa Abdullah, Abdurrahman. Juga Nabi, dalilnya adalah hadis Bukhari, kata Nabi SAW, sungguh telah rugi orang yang bernama Abdul Dinar, Abdul Dirham, Abdul Mahisa, ya, Abdul Qati'ah. Penisbatan hamba kepada benda-benda seperti ini. Juga Rasulullah SAW, ini juga nama yang kedua yang diharamkan adalah menggunakan nama Malikal Mulk atau julukan Malikal Mulk. Kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, sungguh orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling buruk pada hari kiamat adalah orang yang bernama Malikal Mulk. Artinya raja, para raja, dan karena tidak ada raja kecuali Allah. Hadis ini riwayat Muslim. Kemudian juga ada nama-nama yang dilarang juga, yang haram adalah menggunakan nama-nama yang sudah Allah pastikan kena laknatnya Allah. Seperti iblis. Atau pada nama-nama syaitan yang disebutkan seperti misalnya Khinzab, penggoda orang kalau lagi sholat dalam riwayat Muslim. Ada Wilhan, riwayat Ibnu Majah, penggoda saat wudu, ya. Ada juga Hubab, ini yang disebutkan oleh riwayat Imam Ahmad. Ini juga tidak boleh digunakan. Kemudian juga nama-nama julukan yang sudah Allah sebutkan murka Allah pada mereka, yaitu Fir'aun, Haman, ya, kemudian Qarun. Nah ini semua nama-nama yang Allah sudah sebutkan tentang masalah hukuman Allah SWT, murka mereka pada mereka, gitu kan.
Kemudian juga dimakruhkan ya nama untuk memberikan nama Sayyidun Nas atau Sayyid Walad Adam. Bahkan ini sebagian ulama melarangnya secara mutlak. Artinya pemimpin anak Adam, karena ini julukan khusus buat baginda Nabi SAW. Kalau kita mengatakan Sayyid Walad Adam, berarti hanya Nabi SAW. Kalau ada yang menggunakan julukannya sebagai nama, berarti kan dia menyaingi Nabi SAW. Ini tidak boleh. Nabi-nabi pun yang lain tidak ada yang menggunakan julukan ini. Kemudian juga ya, dianjurkan untuk, kata Nabi SAW, jangan menamakan anak kalian dengan Yasaran, kiri. Ya. Atau Rabahan, beruntung. Atau Najahan, keselamatan. Atau Aflah, menang. Sebagaimana hadis riwayat Muslim. Juga Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Daud, bila aku masih hidup, maka aku akan melarang umatku menggunakan nama Nafi'an, pemberi manfaat. Atau Aflaha, artinya menang. Hadis riwayat Abu Daud. Juga ada makruh, dimakruhkan oleh para ulama menggunakan nama-nama para malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sungguh sebaik-baik nama kalian adalah Al-Harith dan Humam. Sesempurna-sesempurna nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Saling menamainya dengan nama para nabi, dan jangan kalian menamai dengan nama malaikat. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan nama anda? Kata Rasulullah SAW, gunakan namaku, tapi jangan gunakan julukanku. Hadis riwayat Bukhari. Seperti Sayyidun Nas tadi, ya, ini sebaiknya jangan digunakan, gitu kan. Ada sebuah kisah unik, teman-teman, riwayat Imam Malik. Bahwasanya pernah Rasulullah SAW ingin menyuruh memerah seekor susu unta. Ya. Kemudian beliau berkata, siapa yang memerah susu ini buat kita atau buat kami? Seseorang berdiri, lalu Nabi SAW yang pertama beliau tanya namanya, siapa namamu? Orang itu berkata, Murrah. Murrah itu artinya pahit. Kata Nabi SAW, duduklah. Lalu Nabi SAW mengatakan kedua kali, siapa yang memerah buat kami? Seseorang berdiri lagi mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, siapa namamu? Orang itu mengatakan, Harb. Harb ini artinya perang. Kata Nabi SAW, duduklah. Kemudian yang ketiga kali, Nabi SAW tanya lagi, siapa yang memerah buat kami? Maka seseorang berdiri lagi, lalu dia mengatakan, Nabi tanya, siapa namamu? Dia mengatakan, Ya'ish, artinya hidup. Maka Nabi SAW mengatakan, perahlah. Yang unik lagi, teman-teman, juga adalah dalam hadis Bukhari, pernah Nabi SAW ingin melewati dua gunung. Ada gunung kanan, gunung kiri, Nabi SAW mau lewat tengah-tengahnya gitu. Lalu Nabi SAW bertanya, apa nama kedua gunung ini? Sebelum lewat, kata salah seorang sahabat, yang sebelah kanan ya Rasulullah, namanya Fadih. Orang iseng kasih namanya, namanya pembongkar aib. Yang sebelah kiri anda namanya Mukhzi, penghina. Maka Nabi SAW mencari jalan lain. Hanya julukan nama gunung yang jelek aja, Nabi gak mau lewat di situ. Saking pentingnya. Begitu juga kata ulama, dimakruhkan menggunakan nama-nama potongan awal Al-Quran. Seperti Alif Lam, Mim, Ha, Mim, gitu-gitu ya. Kita masuk ke yang keempat, teman-teman sekalian. Bagaimana menjadikan anak sebagai aset amal jariah. Sebenarnya ini cukup panjang, tapi kita masuk ke masalah pendidikan ya. Dan ini hal yang sangat mendasar yang harus diperhatikan dalam masalah pendidikan. Yaitu ya, memberikan mereka pendidikan-pendidikan yang tepat. Saya akan ringkaskan di sini beberapa poin, teman-teman sekalian. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah asas agama, tauhid. Biasakan di rumah itu kalau ngomong sama anak-anak, Allah larang, Allah yang suruh. Jangan bilang misalnya, nak, sholat. Kalau tidak sholat, ayah marah, ibu marah, itu keliru. Allah marah. Saya coba terapkan pada anak-anak, ini penting sekali, penerapan tauhid, mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka, kalau mengerjakan perintah, tahu Allah yang perintahkan, kalau mereka meninggalkan pun, karena Allah larang. Biasa menggunakan bahasa atau kata-kata Allah, perkenalkan ya Allah kepada mereka. Sering tanya kepada anak-anak, siapa yang ciptakan langit, nak? Siapa yang ciptakan, siapa yang turunkan hujan kalau kayak hujan sekarang misalnya? Siapa yang menciptakan malam kalau pas malam tiba, siang? Tanyakan satu persatu.
pada mereka. Selalu arahkan kepada penciptanya Allah. Kita hanya boleh bergantung kepada Allah. Yang kedua, mengajarkan Syama'il Muhammadiyah atau memperkenalkan tentang Nabi Muhammad SAW. Selalu kisahkan, buat Nabi Muhammad SAW adalah idola utama mereka. Dan ini tentu Anda bisa ambil dari Sirah Nabawiyah. Yang ketiga, pengenalan tentang agama Islam. Nah, tentang masalah hukum-hukum Islam, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang keempat, pengenalan tentang para salafus salih, sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, tiga generasi emas. Ini yang selalu menjadi kisah yang selalu kita sampaikan. Yang kelima, membiasakan hiburan anak itu, arahkan dari kecil ke majelis ilmu, kunjungan rumah anak yatim dan fakir miskin. Ya, kalau bukan masa pandemi kayak sekarang, ada orang sakit, menjenguk orang sakit untuk menjelaskan kepada mereka tentang besarnya nikmat sehat. Perpustakaan, supaya mereka cinta baca buku. Situs-situs bersejarah, terutama Islam, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi bukan hanya sekedar bawa anak ke luar negeri, ke negeri-negeri non-muslim, kemudian tidak mau tahu mereka belajar apa dari sana. Akhirnya yang ada cuma mengenang kejayaan orang-orang non-muslim. Harusnya kita datang ke negara-negara yang ada Islam. Lalu hindari ya, pasar dan mal kecuali darurat. Karena hampirnya dirutinkan datang ke tempat-tempat seperti ini, dipastikan akan membuat mereka akan terbiasa melihat orang yang terbuka auratnya, mendengarkan musik sepanjang mereka ada di dalam gedung tersebut, kecuali darurat. Memang kita lagi mau ke sana, ada hal-hal yang penting kita harus lakukan, itu tidak ada masalah. Itu hanya sekedar memperkenalkan kepada anak-anak, gitu kan. Kalau memang kita mau belanja bulanan, masuk di supermarket dan segala macam itu. Kemudian yang selanjutnya teman-teman sekalian, yang keenam adalah kontrol pergaulannya. Jadi Anda harus tahu ya, sama siapa dia berteman. Sering bertanya begini, nak, siapa saja nama teman di kelas? Misalnya disebutkan, oh nama teman saya kalau anak perempuan, Aisyah, Hafsa, fulana, fulana, fulana misalnya. Oke. Kemudian kita tanya, ya, siapa di antara mereka yang menurut kamu yang paling baik, nak? Yang paling pintar siapa? Oh si fulan misalnya. Kenapa? Oh kalau guru bertanya dia suka jawab. Nah, ibu sama ayah mau kau berteman sama itu ya nak? Harus seperti itu. Nanti akan dapat pahala lebih banyak kalau ilmunya banyak, gitu kan? Juga berprestasi di sekolah namanya harum. Nah, itu penting. Ini penting sekali teman-teman. Jadi dari kecil kita tahu, jangan tidak tahu sama siapa dia berteman. Kemudian jangan sampai dia berteman dengan lawan jenis. Gak perlu, gitu. Itu nanti ada waktunya. Apalagi di masa-masa pendidikan ini, itu luar biasa. Karena kapan terbuka ikhtilat ini bercampur baur, akan terbuka banyak sekali pintu-pintu pelanggaran agama. Dan kata Nabi SAW, Al-Maru ala dini, khalili seseorang sesuai dengan agama, temannya. Ya. Kemudian yang ketujuh, pilih lembaga ya, yang berkualitas dan islami. Ini penting sekali nih. Penting sekali. Ya. Jadi teman-teman di Al-Wildan, insya Allah mudah-mudahan kita berharap semoga Allah SWT selalu menjadikan antum semua itu istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan juga sekolah-sekolah yang lainnya, pesantren-pesantren. Yang saya sayangkan sekali kadang-kadang kita anggap, kita dengar di masyarakat kita, pesantren atau sekolah Islam itu tempat pembuangan anak nakal. Kadang-kadang orang tuanya ancam, kalau kau nakal, ayah dan ibu masukkan kau di pesantren. Jadi bagi anak itu pesantren itu momok yang menakutkan. Padahal di pesantren, saya pernah di pesantren. Kita kalau sholat disuruh ke masjid, ya. Kita selalu masuk kelas, enggak belajarkan Al-Quran, qala Allah, qala Rasulullah SAW, kisah para sahabat. Kan bagus. Mereka jadi baik gitu loh. Kenapa kok harus ini kita nomor dua kan atau nomor tiga kan setelah tidak lulus dari negeri ataupun tidak lulus dari sekolah swasta yang kita anggap memang bisa linknya ke negara-negara orang non-muslim. Ini penting. Itu tanggung jawab Anda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Yang kita harapkan Anda tadi sudah saya sebutkan di awal pembukaan panjang lebar tentang anak yang soleh. Sehingga betul-betul bisa menjadi aset amal jariah. Dan tidak ada yang tidak bisa kita pertemukan antara anak yang sekolah agama dengan anak yang tidak sekolah agama. Lalu kita menganggap ini bisa kita katakan aset amal jariah, sulit sekali. Artinya kecil kemungkinan, tapi kalau orang yang belajar agama, itu besar sekali kemungkinannya. Kemudian selanjutnya, teman-teman sekalian, yang kedelapan adalah dukung semua prestasi baiknya. Ini penting. Ya. Misalnya ibadah, seperti sholat, puasa, sedekah, haji, umroh. Ya. Ini kita dukung. Dengan kata-kata misalnya, oh Masya Allah, anaknya ibu sama ayah sudah sholat ya.
Nah, udah sholat belum? Udah, oh Masya Allah pintar. Nanti kalau orang sholat itu dapat pahala, itu awal amal yang dihisab hari kiamat. Nanti bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Berikan dia motivasi-motivasi. Berikan dia dukungan dengan prestasi itunya ya. Kemudian dengan kata-kata yang baik atau berikan hadiah buku karena dia berprestasi dalam ibadah-ibadahnya. Dia puasa sebulan penuh, kasih dia hadiah, mau kasih uang, mau kasih baju, kasih prestasi, gak masalah. Ya. Karena hadiah itu bisa membuat mereka lebih semangat mengerjakan. Ya, selain keutamaan yang kita sebutkan. Kemudian juga penting teman-teman sekalian, ya, nasihati yang baik kesalahannya, serta jangan ungkit-ungkit lagi sehingga kejiwaannya aman. Ini masuk dalam dukungan prestasi ya. Jadi kalau anak kita pernah buat salah, udah jangan terus diungkit-ungkit. Karena tidak enak, kita pun orang dewasa kalau pernah salah, terus diungkit-ungkit jadi nggak enak. Udah selesai, dia sudah minta maaf, udah berarti kita tinggal pandu dia ke depan. Dan memang teman-teman, umumnya anak-anak itu biasa dia mengulangi kesalahan yang sama. Karena rutinitas di rumah kan sama. Sabar. Kita berharap dia bisa menjadi faham dan hanya baik. Kita pun dulu waktu kecil kan begitu. Tapi karena seringnya kita minta maaf dan orang tua kita sabar dalam menghadapi, sehingga akhirnya kita bisa menjadi baik. Gitu. Dukung prestasi. Dan ingat teman-teman, kalau mau memberikan fasilitas, selalu hubungkan dengan prestasi. Tolong diingat kata-kata saya ini. Kalau Anda mau memberikan fasilitas tambahan kepada anak, maksudnya selain makan, minum yang biasa mereka sudah dapatkan di rumah, bisa Anda mau berikan kendaraan, motor kah, mobil kah, atau Anda mau berikan apa ya, fasilitas kepada dia tambahan, maka selalu hubungkan dengan prestasi. Kalau sholatnya sudah on time selama sebulan, nanti ibu dan ayah akan berikan begini. Kalau sudah hafal sekian juz Al-Quran, maka ibu sama ayah akan berikan begini. Jadi hubungkan itu, ya. Tambahan fasilitas. Sekarang banyak anak-anak rusak. Kenapa? Karena orang tuanya main jor-joran, kasih terus. Motor, mobil, mobil tabrakan. Tidak pernah punya rasa tanggung jawab. Jadi dia tidak merasa itu sebuah nikmat. Tidak sulit dia untuk mendapatkannya. Saya bahkan sampai dapat ada seorang anak, karena tidak pedulinya sama orang tuanya, sampai dia mabuk-mabukan, mobilnya dijatuhkan ke tenggelam di pinggir laut karena dia mabuk, ditinggalkan orang tuanya urus besok. Ada yang narkotika masuk penjara, langsung saja dikeluarkan, ibunya nangis-nangis dikeluarkan, minggu depan masuk lagi. Biarkan dia rasakan hukumannya. Mau kasih fasilitas, ya, hubungkan dengan prestasi. Atau kalau dia melakukan perbuatan, biarkan dia merasakan akibat perbuatannya. Supaya dia tahu ternyata ada hukuman. Ya. Kemudian selanjutnya, itu ada yang ke-8, yang ke-9, jaga kesehatan akal, jiwa dan raganya. Pola makan, pola tidur, olahraga, ini kita selalu jaga, ya. Karena ada juga orang karena terlalu sayang sama anaknya, dibiarkan saja makan semaunya sampai badannya terlalu gemuk sekali. Dan bisa tidak sehat buat anak tersebut hanya dengan alasan sayang. Atau dibiarkan tidur aja terus anak tersebut. Nggak dibuatkan program-program aktivitas di rumah, maka ini bisa berbahaya juga buat dia. Ya. Yang ke-9, yang ke-10, jadilah suri teladan yang baik. Jadi teman-teman harus contohkan itu masalah sholat. Depannya mereka, ajak mereka sholat berjamaah. Baca Al-Quran di depan mereka, kita jadi suri teladan, jadi mereka mencontoh itu. Banyak sekali, pernah ada anak kami di rumah, itu masih belum bisa ngomong malah. Tapi ada satu mushaf di rumah, istri saya sering baca gitu. Maka dia pun ambil, dia pernah lihat ibunya lakukan itu, kemudian diambil lalu dibuka sama dia, walaupun dia cuma ngoceh-ngoceh. Dia nggak tahu apa yang dia baca, tapi dia seakan-akan sudah lihat, oh ibunya pernah lakukan ini itu, atau orang tuanya pernah lakukan itu. Suatu hal yang baik sekali. Ya. Jadi suri teladan itu bahasanya panjang, tapi suri teladan intinya. Anda kalau mau anak Anda hafal Quran, Anda harus biasa juga hafal Quran dan juga membaca Al-Quran depan dia. Anda mau anak Anda selalu sholat 5 waktu, Anda juga selalu sholat 5 waktu depan dia. Jadi suri teladan yang baik. Apa yang Anda lakukan, maka diciplak oleh anak-anak. Kemudian selanjutnya, ya itu yang tadi yang ke-10 ya. Jadi yang ke-11, adil di antara mereka. Ini tidak kalah penting ini. Pernah ada seorang sahabat teman-teman namanya Bashir. Bashir ini radhiyallahu anhu, beliau punya beberapa anak, ada anaknya satu namanya Nu'man. Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang masyhur. Dia dengan ayahnya sahabat. Nu'man ini sangat bakti dengan Bashir, maka Bashir merasa ingin memberikan lebih si Nu'man. Lalu kemudian dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini Nu'man, saya ingin berikan sebagian harta saya. Saya ingin Anda jadi saksi. Kata Nabi SAW, apakah semua anakmu kau berikan yang sama? Maka dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau gitu saya tidak mau jadi saksi. Lalu Nabi SAW tanya kembali kepada dia, apa kau lakukan ini kepada semua anakmu? Dia bilang, tidak ya Rasulullah.
kata Nabi SAW, apakah kamu anakmu semua berbakti rata dengan dia mengatakan, kata Bashir, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau gitu adillah kepada mereka. Juga dalam sebuah riwayat disebutkan yang sahih, pernah ada seorang sahabat duduk di hadapan Nabi SAW, lalu datang anak laki-lakinya, diciumin di pangku. Setelah itu datang anak perempuannya, cuma disuruh duduk di depannya, enggak dipangku, enggak diciumin. Kata Nabi SAW, kenapa kau tidak lakukan hal yang sama pada mereka? Jadi dalam perlakuan harus adil, dari yang besar sampai yang kecil. Beda warisan, kalau warisan anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan. Tapi kalau dalam pemberian, hibah, muamalah harus sama. Bahkan usahakan teman-teman adil dalam masalah mencium mereka pun adil. Ini penting sekali. Kemudian, ya selanjutnya yang ke-12 adalah kontrol tontonan dan juga permainannya. Ini juga tidak kalah penting teman-teman sekalian. Kontrol tontonannya ya. Jadi Anda usahakan tahu apa yang dia tonton. Jangan cuma sekedar dikasih handphone tidak tahu apa yang dia lihat. Lihat historinya di YouTube, lihat dan berikan masukan, ini boleh, ini enggak boleh. Penting sekali. Termasuk permainan-permainan dia. Anda belikan, hindari ya, hindari semaksimal mungkin boneka-boneka, apalagi tokoh-tokoh fiktif ya seperti Batman, Superman, ini Doraemon. Ini semua teman-teman tokoh fiktif yang tidak ada. Anda mungkin berpikir, oh ini kan alamnya anak-anak. Tapi ternyata itu tidak benar teman-teman. Ya. Saya sering ingatkan istri saya, jangan berikan tokoh-tokoh fiktif seperti ini. Karena kalau dia pakai itu, dia akan berpikir, oh Spiderman itu tokoh. Oh Batman itu, sebenarnya tidak ada. Itu cuma tokoh fiktif. Yang kita butuh kenalkan kepada mereka adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, sahabat-sahabat yang mulia, yang jadi masuk surga, yang telah berkorban buat agama Islam. Kisah mereka yang kita angkat. Bukan yang begini, ada orang tua sampai satu setel kamar anaknya, spray-nya, gordennya, handuknya, semua Spiderman. Ya, Batman, laki-laki. Apalah yang dianggap super-superhero yang karangan manusia. Begitu juga dengan perempuan, Cinderella, yang tongkatnya bisa menyihir, itu kan menyihir, mengubah gender begitu. Atau Mickey Mouse sama Minnie Mouse. Apa? Cerita apa ini teman-teman sekalian? Tikus. Apakah Anda sudah tahu, kata Nabi SAW, 5 hewan yang boleh dibunuh di wilayah haram, Mekah sama Madinah tidak boleh sembarangan bunuh hewan ya. Tapi kata Nabi SAW, 5 hewan boleh dibunuh di wilayah haram atau di wilayah luar wilayah haram. Dari 5 yang disebutkan, pertama tikus. Ya. Kemudian baru ular, burung gagak yang dadanya ada warna putihnya, burung raja wali, ya. Ya ini disebutkan semua, anjing buas. Riwayat lain ada kalajengking, riwayat lainnya juga ada cecak. Tapi ada tikus. Nah, Mickey Mouse sama Minnie Mouse ini apa ini? Ini tikus. Gitu kan? Ini aneh gitu, walau saya melihatnya jadikan sebagai tokoh gitu. Ini tidak boleh, sementara ini hewan buruk. Dan Ibnu Sirin menyebutkan, Anda bisa cari di Google, tentang masalah orang kalau mimpi tikus. Umumnya itu menggambarkan tentang kefasikan, karena Nabi SAW menggambarkan binatang fasik. Itu juga dengan Tom and Jerry, kisah. Mungkin kita anggap ketawa-ketawa ya, lucu ini ya. Tapi perhatikan, apa isinya? Misal durasi 15 menit, misalnya. Saya juga dulu waktu kecil pernah tonton dan lucu ketawa. Tapi apa yang direkam oleh kita orang dewasa sama anak-anak beda. 15 atau 20 menit itu semua isinya teman-teman berantem. Pukul-pukulan, pukul dengan setrika, jatuh dari tangga, dan tidak pernah mati. Ini kan berbahaya sekali. Anda kalau biarkan 20 menit mereka nonton, habis itu Anda matikan, lihat reaksinya. Mereka akan pukul-pukulan. Tidak mendidik. Doraemon, ceritanya boneka bisa mengeluarkan sesuatu dari perutnya. Anda mungkin kalau berikan boneka Doraemon, mungkin bagi Anda boneka, dia taruh di kamarnya. Tapi bisa saja rusak akidahnya. Dia bisa berbicara sama boneka itu. Doraemon keluarkan dari isi perut. Karena dia tahu ceritanya itu. Ya. Itu juga dulu ada kartun yang cerita Jepang atau Cina, Shinchan. Ya. Itu betul-betul mengajarkan bagaimana kurang ajar sama ibunya. Durhaka dengan orang tua. Membantah, membangkang, gitu kan. Gerutu, ngerjain orang tuanya. Ini semua luar biasa gitu. Oleh karena itu kontrol teman-teman, ini yang paling banyak. Kita tidak mungkin membiarkan anak kita tidak mengenal medsos sekarang, tidak mengenal misalnya perkembangan teknologi, tapi kita harus bisa mengontrolnya sebagai orang tua ya. Ini juga poin penting sekali. Nah, kalau Anda mau mereka bermain game, Anda pilih gamenya mana, game hijaiyah ya, ada pendidikan agamanya, game ada banyak kok, ada game dokter-dokteran, bagaimana mengobati dokter gigi. Saya pernah lihat anak-anak di rumah main, saya bolehkan, tapi yang lain tidak, saya kontrol masalah itu.
Kemudian dua poin terakhir teman-teman sekalian dari saya, yaitu ada pola pendidikan Ali radhiyallahu anhu. Ya. Beliau berkata, didiklah anak kalian dengan 7 tahun dikali 3. 7 tahun pertama dari bayi sampai 7 tahun ini adalah penuh dengan kasih sayang. Memang saatnya mereka itu memang alam bermain. Ya, memang bermain, jadi semua dengan bermain. Makanya umur-umur ini adalah umur kayak playgroup, kemudian TK, ya gitu-gitulah ya. Kemudian nanti 7 tahun kedua dari kelas 1 SD ya, 7 tahun sampai 14 tahun itu adalah disiplin, tegas tapi bukan keras. Ini boleh, ini enggak boleh. Ini boleh, ini enggak boleh. Tegas, karena di sini penanaman prinsip. Apa yang ditanamkan di 7 tahun kedua, nah ini fase SD gitu kan, sampai tamat umur 12 tahun, kemudian 12 tahun, sekarang lebih tamat SMP gitu kan. Nah ini, semua ini teman-teman adalah fase pendidikan dari SD sampai SMP ini betul-betul penanaman prinsip yang luar biasa. Yang ditanamkan pada satu ini boleh tidak boleh itu akan tertanam jadi prinsip hidupnya. Rusak di sini maka bisa rusak ke depannya gitu. Baik di sini maka akan baik gitu loh. 7 tahun ketiga dari 14 sampai 21 tahun tepatnya dari SMA ya, mungkin sampai tamat kuliah lah ya istilahnya. Ini Anda ajak bermusyawarah. Kata Ali radhiyallahu anhu, setelah itu bebaskanlah dia akan jadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah selalu berwasiat hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik, wasiat-wasiat yang baik Anda wasiatkan. Jadi kalau nanti ayah ibu meninggal, terutama kalau Anda sudah menjelang umur-umur tua, sering berwasiat. Ingat ya wasiatnya ibu dan ayah, walaupun juga tidak harus tunggu kita mau meninggal ya, tapi kita sering mengasahkan ibu sama ayah, ingat ya wasiatkan, selalu jaga sholat, selalu begini, selalu berwasiat. Berwasiat itu penting sekali, apalagi kalau sudah menjelang meninggal dunia. Saya coba membacakan contoh saja, salah satu contoh, ini banyak sekali contoh wasiat para salafus salih berhubungan dengan masalah ini, tapi coba kita lihat yang dinukil dari Abdullah bin Shaddad bin Al-Hadd ya. Ini seorang pemuka tabi'in yang masyhur rahimahullah, dan ayahnya adalah seorang sahabat mulia Shaddad bin Hadd ya. Ia juga tergolong seorang fuqaha. Az-Zahabi menyebutkan termasuk perawi yang thiqah. Dia meninggal tahun 81 Hijriah di Kufah. Dia mengatakan, dia pernah pada saat menjelang wafat memanggil anaknya, kemudian dia mengatakan, "Wahai anakku, aku melihat penyeru kematian tidak beranjak dari tempatnya. Dan aku melihat orang yang telah," maksudnya malaikat maut ini sudah datang dan tidak bisa, tidak akan beranjak dia karena sudah tiba waktunya saya akan meninggal. "Dan aku melihat orang yang telah berlalu tidak akan kembali lagi. Yang dicabut ruhnya nanti tidak akan pernah kembali. Kalau saya mati ini saya tidak akan ketemu sama kamu kecuali di akhirat. Sedangkan orang yang masih hidup akan diambil. Kau pun nanti masih hidup tapi kau juga akan ikut seperti saya meninggal. Sesungguhnya aku berwasiat kepadamu dengan satu wasiat. Maka jagalah wasiat itu. Yaitu hendaklah engkau bertakwa kepada Allah yang maha besar." Artinya selalu patuh kepada Allah, takut kepadanya. "Dan hendaklah urusan pertamamu ialah bersyukur kepada Allah dan niat yang baik. Baik di kala sepi maupun ramai. Selalu kau bersyukur, selalu kau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang banyak bersyukur itu berbekal. Dan takwa adalah sebaik-baik bekal. Sebagaimana kata Al-Khutai'ihi, aku tidak melihat kebahagiaan itu mengumpulkan harta, tapi takwa adalah kebahagiaan. Takwa pada Allah adalah sebaik-baik bekal yang disimpan. Di sisi Allah ada tambahan bagi orang yang bertakwa. Suatu kepastian sebentar lagi akan datang, tapi yang akan berlalu sangat jauh." Kemudian dia berkata lagi setelah membaca syair tadi, "Wahai anakku, janganlah berzuhud dengan kebaikan, karena masa itu memiliki perubahan dan hari-hari itu memiliki peristiwa." Artinya kalau selama kebaikan kamu selalu tamak ingin mengerjakannya, jangan berzuhud di situ. Kebaikan harus selalu kau kerjakan. "Kepada orang yang hadir dan orang yang tidak hadir, betapa banyak orang yang menginginkan dan ternyata ia diinginkan. Dan betapa banyak pencari ternyata dicari dan apa yang dimilikinya. Ketahuilah bahwa zaman ini itu memiliki banyak ragam. Barang siapa yang menangisi zaman maka ia melihat kehinaan. Wahai anakku, jadilah engkau sebagaimana kata Al-Aswad Ad-Du'aili. Perhitungkanlah dari Ar-Rahman itu sebagai karunia dan nikmat atasmu. Jika seseorang datang mencari pengetahuan, sesungguhnya suatu urusan yang tidak bisa diharapkan kebaikannya di sisinya, maka yang ringan itu menjadi berat dan orang yang melakukannya." Intinya dia menasihati cukup banyak wasiat-wasiatnya. Ini
kalau saya lihat tidak kurang dari sekitar 5-6 lembar wasiatnya ya. Tapi yang kita ingin titip beratkan teman-teman sekalian, bagaimana dia mewasiatkan anaknya supaya dia pun lepas dari tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti.